Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Apakah kalian sudah tahu bahwa Hotel Hideaway update lagi, guys? Kira-kira update apaan lagi ya? Kalian penasaran? Ya, gue juga tentunya penasaran ya, guys. Jadi gue akan nge-review updatean Hotel Hideaway terbaru ini ya, guys. Oke, sekuy, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja nge-review ke lobby Oasis dulu, guys. Apakah ada yang baru? Kita coba lihat-lihat dulu, guys. Wow, ternyata ada yang baru, guys. Mesin loot jadi berbeda, ey. Coba lihat, guys, jadi banyak koper-kopernya gitu ya. Dan tulisannya jadi loot and found. Oke, gue akan coba lihat apakah kotak-kotaknya jadi berbeda juga. Wanjir, tombol lootnya juga jadi berbeda, guys. Jadi kayak bell gitu ya, guys. Dan ada tulisan buka 10. Oh, kayaknya bisa langsung dibuka 10 kayak spin ya, guys. Oke, gue akan langsung aja coba buka lootnya ya, guys. Nah, kan cuy, ternyata bener kotak lootnya jadi berbeda menjadi koper ya. Keren sekali. Nah, ini gue coba buka yang satu loot dulu ya. Nah, sekarang gue akan coba buka yang 10 loot, guys. Wow, langsung disediakan 10 koper mantul. Setiap koper punya 1/3 kemungkinan berisi koper emas atau lebih baik. Sekuy, kita langsung aja buka, guys. Nah, dapat 2 koper emas. Langsung dapat banyak ya, guys. Hadiahnya ada DM dan juga cookies dan yang lain-lain. Oke, mantul. Enak ya kalau gini. Jadi kalau yang punya loot banyak, sekarang bisa buka kotak lootnya sekaligus 10 ya, kayak spin, guys. Jadi nggak lama kayak dulu satu-satu. Dan gue akan coba lihat apakah ada item baru lagi. Dan tampilan koleksi kotak barang juga jadi berbeda, guys. Mantul. Tetapi nggak ada item baru lagi ya. Gue kurang satu lagi item ini. Dan poster yang di sini juga jadi berbeda, guys, gambarnya ya. Jadi lebih keren, ey. Kalau di mesin spin apakah jadi berbeda? Kita coba lihat, guys. Oh, dan ternyata masih tetap aja ya, gak ada bedanya, guys. Nah, kan masih spin yang dulu ya. Dan mesin daur ulang juga masih tetap yang dulu. Mungkin di lobby ini yang beda cuma mesin loot aja ya, guys. Jadi lebih mantul. Oke, guys, sekarang gue akan coba keliling dulu ya. Kali aja di tempat-tempat yang lain ada yang baru-baru lagi ya. Gaskeun. Wow, ada sayap terbaru, guys. Item bintang 5 sambutan angin. Harganya pakai DM 2750 DM, mantul. Tapi masih belum ada di gerobak shop ya, guys. Tapi nanti juga pasti bakalan ada, guys. Gue ada di Jalan Sunset ya, guys. Dan apakah ada perubahan? Kayaknya nggak ada, guys. Masih tetap aja ya kayak gini. Oke, gue akan langsung next aja. Kita ke tempat yang lain. Barangkali ada yang baru-baru ya. Kita ke Relaxarium, guys. Apakah shopnya akan berubah jadi berbeda? Dan masih tetap aja ya, guys. Oke, kita langsung next lagi. Dan di spa juga masih tetap aja ya, nggak ada perbedaan. Lanjut lagi, kita lihat ke kamar Velvet. Dan masih tetap aja kayaknya, guys. Nggak ada tanda-tanda perubahan. Next lagi ke dapur Fashion. Apakah ada yang berbeda atau yang baru? Ternyata nggak ada, tapi di sini rame. Kita coba lihat. Gak ada apa-apa, tapi rame. Ada apaan nih, guys? Huh? Kok rame, ey? Oke, kita langsung lanjutkan lagi lah ke tempat selanjutnya, guys, yaitu ke pantai ya.
Nah, biasanya kalau di pantai, kalau update suka ada yang baru-baru ya guys. Skuy, kita langsung aja lihat. Dan tetapi nggak ada yang baru guys. Nah, ini juga masih biasa aja ya. Kita coba dilihat di pojok-pojoknya. Nggak ada yang baru, Biasanya suka ada yang baru ya. Tapi ada rip, lumayan lah. Kita ngerip dulu ya. Bang. Rip koin walaupun gak ada iklan, gue tetap menabung guys. Gue pijit nih sampai luar biasa. Wacau. Waduh, sedikit lagi ya guys. Ternyata dapat hebat, tapi lumayan ya. Okay, cuy, karena di pantai juga gak ada yang baru, kita balik lagi aja ke lobby ya. Nah, jadi yang ada perubahan itu cuma ada di lobby ya guys. Mesin lootnya aja jadi keren, mantul sekali. Tetapi kalau mesin spin dan daur ulang masih tetap aja kayak yang dulu ya guys. Gue kira bakalan berubah juga ya guys, ternyata tidak, tapi kali aja nanti juga bakalan update lagi dan bakalan berubah juga mesin spinnya dan juga mesin daur ulangnya ya guys, biar kelihatan keren juga kayak mesin lootnya cuy. Oh iya guys, dan dengar-dengar ada gerakan baru ya. Gerakan apakah itu? Gue juga dapat info-info dari player-player haha lain ya guys. Katanya gerakan baru ngambil bunga. Dan cara gerakannya kayak gini guys, perhatikan ya. Nah, kayak gitu ya. Wow, dan ternyata benar guys, gerakan ngambil bunga mawar ya, mantul sekali. Lah anjir, malah langsung dibuang bunganya. Tapi keren juga ya gerakan terbarunya cuy. Tetapi ngakak pas dilemparnya, gue kira bunganya bakalan disimpan ya, malah dibuang. Nih gue kasih tahu lagi ya cara gerakannya kayak gini guys. Nah, biar kalian ingat terus ya. Tetapi sih gampang ya. Pertama-tama garis terus badan dan tangan kuning ya guys. Bikin konten, ya bro, lagi bikin konten nih. Gerakan tembakan pistol air juga masih baru ya guys. Ada lagi gerakan terbaru, ngambil bunga mawar, mantul, Semoga aja makin banyak lagi ya guys gerakan-gerakan terbarunya, biar player-player hanya enggak bosan. Gue harap sih ada gerakan terbaru lagi, gerakan kapal ya guys, biar lebih greget lagi ya cuy. Gimana guys, udah pada hafal cara gerakan terbarunya? Pasti udah pada hafal ya, karena gampang diingat dan sangat mudah. Okay guys, bagaimana menurut kalian gerakan terbarunya keren gak? Nanti kalian komen aja di bawah ini ya cuy. Nah, jadi update Hotel Hideaway kali ini mesin loot jadi baru dan sangat berbeda ya, dan juga bisa open lootnya sekaligus 10, mantul. Dan satu lagi gerakan terbaru ngambil bunga mawar, mantul sekali. Okay guys, dan gue akan sudahi dulu videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian, dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Gali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, dan bye-bye.